Tawa sih, berarti ngundang sedek kira gak ya? Alah. Yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Ketemu maneh karaku Adi, anak desa selalu ingat dua hal dari saya. Sengit cas. Wis kita ngadeng toh. Wis mesti ini cuy, lanang soalnya. Oke cuy, jadi dalam vlogku kali ini aku itu mau ke rumahnya Yeni cuy. Jadi ceritanya kali ini itu aku mau jemput dia. Nanti mau ke KUA yang namanya itu apa mau? Ngarani rapak. Gak tahu apa ya jenis rapak gitu. Soalnya belum pernah. Jadi mungkin kayak ini diceramai oleh Bapak Naibe, mungkin kayak gini-gini dan gitu, oke mungkin seperti itu cuy. Jadi kita persiapan dulu cuy. Persiapan dulu. Tentang cuy. Uwes, oke siap. Songkok uwes. Jadi lanjut nanti ya cuy ya, kalau aku udah sampai di rumahnya ini sekaligus melihat gimana persiapannya. Untuk persiapannya nanti kan untuk acaranya ada di sana. Jadi kalau di tempatku itu untuk 5 harinya itu nggak ada acara apa-apa sama sekali. Dan untuk acara aku sendiri nanti itu nggak salah bulan Agustus ini. Bulan Agustus, oke cuy. Jadi seperti aja ya untuk vlog kali ini. Sambung nanti kalau udah ada di sana. Jadi terlebih dahulu bagi teman-teman semuanya yang mendukung vlog Adi Anak Desa, jangan lupa like dulu ya, dan jangan lupa untuk subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, bye bye cuy. Cuy, aku udah sampai di rumahnya. Jadi rumahnya ada di bawah sana itu. Wow, kita lihat persiapannya cuy. Kayak gini ya, apa ya? Buh, kita orangnya buh dalane wangal cuy. Kita buang aja cuy. Wow, cuy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh naik uang nih cuy. Wah ini persiapannya cuy. Nah, ini biasanya kalau di kampung seperti ini cuy. Ini nanti buat apa ya cuy, dikasih terpal-terpal terus seperti itu cuy. Wah semua terbuat dari bambu cuy. Kayak apa ya? Nanti wong iso wepi meni. Dek, assalamualaikum. Kemana orang? Wah. Kita intip aja cuy. Assalamualaikum. Dek. Halo. Wah, assalamualaikum. Halo. Ya ngono pinter. Wis siap iki? Siap. Siap. Anya ndi iki? Kita mau kemana ini? Ya KUA. Ya KUA. Nyanti mau barang Dek. Ngaret. Pantes tak culuk iket mau rene nganti wong. Siap-siap cuy. Wah. Ternyata wong iki kemanya ndi tak culuk iket mburi kana wong rene wong. Nyanti aku mau. Maca. Maca. Wah. Persiapannya wis jos cuy. Kayak enak
Kaya apa, Dik? Kaya apa, Kaya? Gawe. Kaya apa, Kaya? Panggung. Panggung? Argen joget apa? Iya. Argen joget. Argen joget nih. Wah. Ayo, cuy. Menghibur para tamu. Oh, itu, cuy. Kita intip-intip aja dulu, cuy. Temenane gawe apa kae ya? Itu tamu toh kan tempatnya kurang. Heeh, terus. Besok gua ada tamu. Oh, gadah tamu. Gadah tamu iki nek. Oh, menerima tamu. Gua menerima tamu. Oh. Seperti ini ya, cuy. Ayo toh direview bersama-sama ini. Oh, ge panggung cuy. Ono anone to iki? Sapa? Artisnya sapa? Monata? Artis ye. Wah, seperti ini cuy. Wow. Ini buat panggung cuy. Ini buat panggung, enggak tahu panggung ngapain. Unik cuy. Kabeh saka ring. Nah. Cengkeh cuy. Gak apa-apa ta iki. Jadi seperti ini cuy nantinya. Wah. Kalau yang ini, nah, sudah dibangun cuy tempatnya, jalannya cuy. Kemarin itu jalannya masih tertutup. Sekarang sudah dikasih jalan cuy. Nah, nanti tamu undangan lewat sini cuy. Seret. Nah, itu untuk pintu masuknya. Nah, seperti ini. Wah. Ini nanti ditaruh anu cuy, apa kuwi jenenge? Jander melengkung ngono iki. Lan soal ngarani iki kerun. Nah. Nanti pintu masuknya lewat sini, Bu ya. Para tamu. Ya. Oh. By the way, ini ngomong-ngomong ini nanti dikasih anu ya, kayak apa itu? Janur melengkung seperti itu ya, janur kuning. Terus apa aja nanti? Ya, Bu, janur kuning. Terus? Pisang biasanya. Oh, pisang. Terus apa nih? Kelapa muda. Kelapa enam. Terus? Kue kok pintar mana deh? Ayo kayak mangkat apa biye? Hah? Wes siapa mu ya? Ana mau kuwi lho. Lah mulai penan sik menceng. Oke, jadi alhamdulillah aku udah sampai, sudah mengintip persiapannya. Ini nanti buat panggung, buat joget. Terus. Yo, mau tenane mau natawa sih. Berarti ngundang sedek ora ngene. Orang-orang, iso-iso. Ngundang sutik cuy. Ojo lali engko ya. Bagi teman-teman, doain semoga nanti acaranya lancar. Terus apa nih dek? Ya semoga acaranya lancar. Terus minta doa restunya semuanya. Terus apa lagi? Minta tambahan doa restu. Oh, minta tambahan doa restu. Kalau bisa silakan datang. Pokoknya bagi teman-teman yang katanya banyak banget yang minta, Mas Adi, mana undangannya? Jadi kita enggak sebar undangan. Ya? Kita enggak sebar undangan. Soalnya gimana, Dek? Soalnya dulu waktu teman-teman ngasih undangan ke kita, kita kan enggak di rumah. Kalau dikasih undangan selalu enggak datang. Oh, berarti harus nyebari undangan naik isin. Oh, jadi pada intinya ya ini nggak bikin undangan. Jadi bagi teman-teman yang mau kesini mampir ke gunung, silahkan. Pintu terbuka, rumahnya nggonin delep. Nisar gunung, terus sama nih dek. Iya, pokoknya. Pokoknya untuk tempatnya ada Dengrayun. Acaranya tanggal 1 sampai tanggal 2. Acaranya mulai start tanggal 1. Tanggal 30 biasanya kalau di kampung itu sudah ada tamu. Pokoknya 3 hari sebelum hari H ya. 3 hari. 3 hari. Apa ngono jenenge? Apa sing jenenge ngono? Manggulan, beduduk, jemuk. Terus jemuk. Ngono cilik ning desa. Manggulan, jemuk, beduduk.
Jadi bagi teman-teman yang mau kesini monggo silahkan, sekaligus melihat rumah yang gunung ya seperti ini, monggo silahkan ya. Jadi seperti aja ya untuk vlogku kali ini. Jadi pada intinya doain untuk hari ini kita mau rapat. Acaranya nanti pas hariannya semoga lancar, oke? Oke cuy, jadi seperti aja untuk vlogku kali ini, saya Adi anak desa dan Yeni anak desa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan komennya. Oke cuy, jadi kita lanjut untuk part yang keduanya, nanti kita mau ke Ngerayun, mau rapak cuy. Rapak ke jenis apa nih? Rapak ke apa? Sidang. Sidang. Aduh, corannya di anu sidang, ngono to. Sidang calon dituturi, pengantin. Dituturi nyang Pak anu ngono, naib ngono. Lempoh aku kirung pernah. Ya yes, ngono lah untuk vlog ini, saya Adi Zam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye cuy.